Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini jumpa lagi sama Mbak Lia ya. Saya mau ngajak teman-teman semua, saya mau bikin pindang ya. Khususnya untuk Jawa Barat ya. Pindang. Nah, ini bahan-bahannya ya. Pindang Jawa Barat, khususnya orang Cirebon. Pokoknya di Jakarta juga banyak yang kenal pindang ya. Nah, pindang ini mau tak rebus ya. Saya memperkenalkan pindangnya ini. Tadi saya habis borong ikan ya, karena hari ini tadi ikannya lagi murah. Jadi saya sekalianlah borong. Ini yang 2 kilo ya, ikan ini ya. Kak nggak tahu ini lemuru, kata orang sini bilangnya makarel ya, ikan makarel yang ini nih. Tuh, makarel ya. Ini ikan makarel. Saya beli 2 kilo nih. Harganya 22.79. So $20 ya, $22.79. Kalau dirupiahin ini ya sekitar 200-an lah ya. 200 220 ya. Kalau dirupiahin ya. Terus ini ya, ini juga ada yang gede tuh. Saya ini tadi lihat ya. Tuh. Ini tadi saya beli berapa? Beli 6 kilo, ini 6 kilo. 6 kilo ini ya. 6 kilo ini cuma $20 ya. $20. Jadi $20 plus 14 25, jadi 340 kurang 1 ya. Jadi ini duitnya, rupiahnya yang ini nih murah banget. Ini coba gede banget, lihat, gede kan, lihat nih, lihat ini gede pisan tuh. Ini isinya 6 itu 4 apa 6 kilo. 6 ini 6 kilo ya guys, teman-teman semua ya. Ya harganya sekitar yang 6 kilo ini cuma 205.000 ya. Ini yang ini tapinya ya, yang gede ini nih. Yang gede ini ya. Oke, saya ini bikin pindang ya, namanya pindang. Nah, yang ini bumbu ini semua yang 6 kilo sama ini 2 kilo, jadi berapa? 6 7 ya, 7 kilo. Satu siung ya bawang merah, ini bawang merah loh, jumbo bawang merah. Terus ini 2,5 ya bumbunya, tamat 2,5. Terus kunyit 2 ya. Terus ini 1 ya, 1,5 gini. Terus cabe ya, cabe nih, cabe tuh, cabe 6 biji ya yang kecil. Terus ini 1 ya. Terus bawang putih ya, bawang putih 3 siung ya, 3 siung saja. Terus ini ada apa, masako ya, masako 3 sendok teh ya, masako. Terus ini garam 5 sendok teh, dan ini gula 3 sendok teh ya. Ini semua bahan-bahannya. Terus ada ini apa, salam ya, daun salam secukupnya lah, daun salam secukupnya. Lalu dipotong-potong semuanya, dipotong-potong ya, jadinya begini teman-teman semua ya. Taruh di sini ya, sebelum dimasak taruh di sini tuh, didasarkan ya. Setelah itu saya taruh ikan besar dulu ya, ikan besar dulu, potong ini
atas ya. Ya, satu tuh taruh di sini. Oh, nih. Wah, ternyata nggak cukup ya. Ini panjang lebih gede. Ya. Terus ini aku taruh dua ya di situ ya. Ini terus satu lagi ya. Terus saya potong lagi supaya jangan panjang ya. This is an shallot and two tomatoes and turmeric and galangal and lemongrass yeah and chili pipe and garlic yeah garlic okay and sugar brown sugar and salt five teaspoon ya yeah. And 3 teaspoon of the chicken stock ya yeah. Okay. Terus that is all the for the fish for the boiled fish ya yeah. Okay sekarang nah oh ya aku ini dulu ya. Aku pakai yang ini aja ya yang gede sama kok enggak ini sih oke okay. Oke, okay, I put water ya. Aku taruh air ya. Airnya. Nih. Oke, teman, saya taruh air ya. Ini airnya. Cukupnya. Cukupnya airnya ya. Saya cukup. Okay, so nih taruh begitu lagi. Taruh semua taruh. Ya.
tapi I just this year. Together, satukan semua ya, satukan semua. Ini potong juga. Ininya ya. Taburkan di atasnya. Kunyit biar jangan bau anyir ya. Turmeric. Oh. Karena bawang. Bentar ya. Nangis aku enggak kuat sama bawang merah. Panas matanya. Kalian nangis gak kalau ini iris bawang? Pasti nangis kan. Duh. Gak ada kipas. Kipasin ya biar matanya ini seger lagi. Duh. Ya. Nah, teman-teman semua, nih tinggal direbus ya. Kompornya ini tuh. Tuh, teman-teman semua ya, ini udah kayak gini nih ya. Ini namanya pindang ya. Direbus. Ya. Tuh. Taruh. Terus ini ya, tadi tomatnya ya. Nih tomatnya. Ini teman-teman ya, lihat tuh ya. Tuh. Sudah ya. Tuh. Pindang. Bentar nih, mau direbus dulu ya. Nah. Saya tutup ya. Tutup.
Terus aku pindang itu kalau di tempat saya ya, di Indramayu itu setiap pagi orang jual. Aduh. Oke ya teman-teman, ini udah dua panci ya, satu ya panci. Biar bentuknya tanak dan bumbunya apa semua bahan-bahan.